Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari serangkaian pertanyaan Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Ibn Idris Ason Haji Al-Qarafi, yang kemudian akrab dipanggil dengan sebutan Al-Qarafi, akhirnya mampu mengurai misteri pelangi. Penjelasan ini terangkum dalam karya ilmiahnya Kitab Al-Istibar Fimana Tudrikuhu Al-Absor, atau buku tentang apa yang dapat ditangkap oleh mata. Buku mengenai persoalan optik itu sebenarnya ditulis Al-Qarafi untuk menjawab 5 pertanyaan Raja Sisilia, yaitu Frederick yang kedua, yang diajukan kepada Sultan Kamil Muhammad dari dinasti Ayyubiyah. Catatan sejarah tak bisa mengungkapkan apakah ini sama dengan istilah yang disebut dengan Sicilian Question. Mengutip buku Historiography Islam Kontemporer karya cendekiawan Muslim Az-Zumardi Azra, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Sultan Kamil Muhammad itu, Al-Qarafi banyak merenung, berpikir, dan membuat sejumlah penelitian. Eksperimen pun dilakukan untuk mengurai misteri tentang pelangi tersebut. Akhirnya, Al-Qarafi pun menemukan jawaban. Ia tahu bagaimana pelangi bisa muncul di angkasa setelah hujan turun dengan beragam warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam bukunya, ia menjelaskan, pelangi bisa muncul di langit karena adanya pancaran sinar matahari terhadap asap atau uap yang berada di udara. Apa yang diungkapkan Al-Qarafi sebenarnya sama dengan penjelasan yang disampaikan Ibn Sina, seorang dokter dan juga ahli filsafat kelahiran Persia. Ada pula Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang juga menguasai bidang fisika, metafisika, dan biologi, diketahui memberikan penjelasan tentang pelangi. Meskipun pendapat munculnya pelangi sudah diungkapkan oleh para ilmuwan lain sebelumnya, tetapi dalam hal menjelaskan tentang kerangka maupun aturan timbulnya warna pelangi, pemikiran Al-Qarafi benar-benar orisinal dan tidak terpengaruh oleh pemikiran ilmuwan sebelumnya. Tak heran jika ia disebut sebagai penemu asli teori pelangi. Wallahu a'lam bishawab.